Ya, hai kawan Bertelayer dan Kubikan Krim. Hari ini kita akan pindah rumah, kawan. Ya, benar. Kita akan pindah dari sini ke tempat yang agak jauh. Jadi, aku pengen bikin desa di tempat lain. Soalnya di desa ini, menurutku desa ini udah jadi ya, kawan, ya. Lihat, kawan. Kita udah punya rumah. Kita punya brocoli, kebun brocoli. Kita punya peternakan. Kita punya pos satpam, jembatan ke village sebelah. Oh my god, terus kita ada tempat brew, ada tempat lain, ada banyak banget ya kawan ini. Dan menurutku desa ini udah cukup jadi. Jadi aku pengen pindah rumah dan aku ingin bangun di pedesaan lainnya sesuai dengan voting kalian di episode 2 sebelumnya. Ya, aku bakal pindah, tapi aku bakal bawa barang-barang yang sekarang ada di tasku ini. Jadi cuma ini yang bakal aku bawa. Dan aku gak bakal bawa barang lainnya yang ada di chest, tetap di chest. Jadi aku cuma bakal bawa barang ini yang ada di diriku sekarang. Yeay. Maka dari itu sebelum aku pindah, mungkin aku bisa keliling dulu. Karena aku pengen keliling rumah kita. Kita ingin melihat desa ini udah berkembang berapa lama ya kawan ya. Kita udah lihat perkembangannya dan bagaimana desanya pada akhirnya ya kawan ya. Jadi untuk itu kita perlu main kart untuk melihat sekitar. Jadi aku bakal buat main kart dulu. Mantap, main kart. Jadi kita taruh main kart kita di sini. Kita bakal lihat ya kawan ya bagaimana dengan main kart kita. Kita taruh sini. Boom. Ayo kawan, kita bakal lihat dulu sekitar rumah kita. Wow, di sini ada village. Ini kayak udah touring aja ya kawan ya. Village, itu jembatan ya kawan ya. Kita udah di desa ini ada banyak hal yang bikin semua memorinya jadi ngumpul lagi ya kawan ya. Aku jadi kangen gitu dari episode-episode sebelumnya. Waduh, lihat kawan, ada balapan kuda, trek balapan kuda, kincir angin, ada museum yang belum ada isinya museumnya. Sedih, tapi itu museumnya ceritanya kawan. Terus disitu ada singgasana N, di sini Nether Portal, di situ ada rumah buat kandang ini ya kawan ya, ocelot sama wolf. Aduh, aku kangen kawan. Jadinya kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat, aku jadi keinget episode-episode sebelumnya gitu loh kawan. Oh my god. Dan apalagi nih roller coaster sendiri nih kawan. Dan ini nih kawan, di episode 2 atau 3 ya kawan, kita buat storage room. Aduh, gila kawan. Ini bikin kangenin banget sih kawan. Tapi yap, apa yang kita mulai harus diakhiri ya kawan ya. Daripada diakhiri, aku lebih pilih pindah rumah kawan. Jadi suatu saat nanti di episode kedepannya mau ada kemungkinan kita bakal balik ke desa ini lagi buat mengambil sesuatu atau apa semacamnya. Tapi untuk saat ini aku bakal pindah ke rumah agak jauh dan aku niatnya pindah ke pantai. Ya gitu kawan, jadi aku bisa berjemur tiap hari gitu ya. Dengan badanku yang seksi warna biru ini akan mengubah kulitku menjadi warna coklat karena aku berjemur di pantai. Aku menjadi seksi. Maka dari itu untuk menjadi seksi, aku harus pindah rumah dekat pantai supaya tiap hari aku bisa berjamur. Yeay. Yaudah kawan, kita udah selesai turnya nih kawan. Kita udah selesai turnya. Sekarang aku bakal pergi jauh-jauh dan mencari pantai. Dan sambil dalam perjalanan pantai itu mungkin aku bakal nebang pohon kawan. Karena kita perlu banyak kayu buat bikin rumah yang baru. Untuk aku udah bikin iron axe baru ya kawan nih. Jadi kita tinggal nebang aja langsung. Gak usah ribet-ribet lagi buat crafting table. Sebenarnya aku maunya pantainya yang bener-bener ke laut luas gitu loh kawan. Laut lebar. Jadi aku gak mau cuman pantai baru jalan bentar tau-tau udah ketemu pulau lagi. Itu mah kayak danau, bukan laut, bukan pantai. Dan pantai itu sekitarnya itu ada pasir-pasirnya ya kawan nih. Jadi aku mencari daerah yang bukan ini bukan pantai coy. Ini padang pasir. Makanya itu aku ngincernya yang pantainya itu, maksudnya yang pinggiran lautnya itu pasir semua. Kan ada juga yang pinggiran lautnya dirt ya kawan ya. Saatnya petualangan mencari pantai kawan. Ini udah malam lagi kawan, aku takut digangguin tahu malam-malam sama om zombie. Well, lalala, aku gak enak guys. Makananku gak enak coy, dagingku gak enak. Bikin itu keras, oke. Sini ada ayam. Sebenarnya aku perlu ship lagi sih kawan buat kita bikin kasur. Ya setidaknya gearku masih aku bawa ya kawan ya ke rumah selanjutnya. Jadi aku gak bakal kesulitan buat lawan om skeleton dan om zombie yang selalu mengincar untuk grepe-grepe aku. Tidak bisa dibiarkan. Nah kan, liatin aja berapa calon om-om skeleton dan om creeper satu biji yang berniat untuk grepe-grepe aku. Belum lagi tambah om zombie yang ini pengen grepe aku. No, lihat dia yang paling nafsu kawan. Dia paling nafsu buat pegang-pegang aku. Pergi kamu. Kita akan menghindarinya ya kawannya. Kita bakal ke pinggir. Berharap aku bisa nemuin segera kawan pantai. Nah kan, lihat. Udah ditol-tol sama om skeleton. Liatin. Udah mau ditol-tol loh. Aku udah geser-geser aja sih kawan. Sah, kamu tak bisa menoeliku. Oke, ada dessert temple lagi di sini kawan. Aku coba datengin dulu ya.
Lu bakal coba datengin dulu. Kamu mau nol-nol aku ya, Tabi. Oke, kamu nol aku deh. Oke, dua kali. Fortune 3. I'll take this. Terus di sini. Oh yeah. Ini yang kita perluin, kawan. Ini yang kita perluin. Yep. Kayaknya di sini tepat, kawan. Ini kayaknya bisa buat pantai ya, kawan ya, tapi kayaknya pasirnya kurang lebar gitu. Oh, sebentar, ada di September lagi. I'll take it. Tempatnya cukup strategik. Oke, okay, fine. Kamu nyari gara-gara, hah? Mr. Keeper, jangan nyari masalah. There you go. Oke, okay, kenapa ada witch di sini? Kenapa? Aku baru ketemu pantai, bentuknya udah aneh-aneh. Oke. Okay. Kita bakal cek lagi ya, kawan ya, di Desert Temple-nya. Dan menurutku ini tempat pantainya bagus, jadi aku bakal dibikin di desert aja soalnya lebih mirip pantai, kawan. Lebih banyak pasirnya. Jadi I'll take this. Permisi. Kita bakal turun, semoga aja kita nggak mencet apa-apa. Oke, okay, fine. Kita hancurin. Oke, kukira bakal terjadi ledakan yang lebih gelo. Kayaknya airnya melindungi ya, kawan ya. Golden apple. Bed of Atropos 5. Astaga. Oke. Di sini tempat yang cukup strategis. Tapi kayaknya kita perlu melakukan kerja, kawan, soalnya di sini kita nggak rata tempatnya. Jadi aku mesti ratain suatu tempat. Kayaknya di sini tempat yang bagus, kan. Kita bakal ratain daerah sini, gunung sini. Oh my god, ini akan jadi pekerjaan yang sangat berat. Oke, okay, hancurin. Yang penting untuk sekarang aku bakal ngancurin pasirnya cuman buat supaya kita muat ya, kawan, buat bikin rumahnya. Ini ada dead bush. Setahuku kalau kita hancurin pakai shear satu semacamnya itu kita bisa dapetin sticks ya, kawan. Seingatku sih, benar nggak? Yap, kita dapat apa? Oh, kita dapat dead bush ya, coy. Oke. Okay. Nah, di sini ada banyak dead bush ya, kawan ya. Mungkin kita bisa bikin kayak semacam hiasan dari dead bush. Oh ya, kayaknya buat rumah awal kita bisa buat dulu soalnya ini kayaknya udah tempatnya udah cukup. Dan aku pengen memperbaiki landscape ya, kawan. Soalnya ini kayaknya rata banget gila pulaunya. Oke, okay, ini jadi abstrak bukan berstruktur lagi, kawan. Alright, let's build. Pertama aku pengen mulai dari oak wood ya, kawan ya. Kita bakal bikin seperti biasa, kita bakal bikin oak wood. Dan berhubungan di sekitar sini gak ada pohon, jadi mungkin aku bisa tanam-tanam saplingnya dulu, kawan. Kita bakal tanam brocoli kita dulu. Dan kebetulan aku gak punya dirt di sini, jadi aku mesti pindah ke sini buat ngebuild di sini, kawan. Never mind, di situ ada banyak pohon. Kita nggak jadi tanam brocoli. Ya, aku bakal ngubah setengah oak woodnya menjadi oak planks. Dan aku ada bayangan, aku juga pengen bikin stairs juga ya, kawan, dari oak wood. Jadi aku pengen bikin kayak semacam ini naikkan, di sini tangga, di sini bangunannya. Dan probably aku nggak bakal bikin gede-gede rumahnya. Aku cuma pengen bikin rumah kecil tapi dua lantai ya, kawan ya, buat rumah pertamanya. Ini adalah tipe rumah baru, kawan. Aku belum pernah build yang kayak gini, tapi semoga aja berhasil. Jadi ini lantainya, yang aku build sekarang itu lantainya. Jadi ceritanya ini tuh fondasinya, kawan. Oke, 1% kita perlu kayu lagi, kawan. Kita perlu banyak kayu. This is not enough lah. Ini baru bikin fondasinya aja udah habis no kayunya. Dan aku punya ide, kawan. Di sini itu kita kayak bisa bikin kayak semacam kerajaan. Soalnya lihat deh, kawan, ini udah pas banget tau ini no. Ini kayak nyatu banget, kawan. Ini kayak emang tempatnya itu di situ. Kayak kerajaan pasir. Kerajaan pasir. Ntar rajanya beacon. Haha. Ngomong-ngomong, aku nggak punya wool, kawan, bulu domba. Jadi kita nggak usah tidur malam-malam. Oke, okay, kita ngumpulin banyak banget kayu. Satu stack lebih 16. No. Oke, bring it. Oke, dua lawan satu. Oke, fine. Oh, yang di pojok gak ikutan? Sini lah, ikutan lah. Boom. Oh, kamu mau juga? Siap. Nice shot by me. Oke, kamu udah lihat korbannya. Jangan berani-berani nyerang aku, oke? Spidernya ada 5 dong. Oke, lebih baik aku gak ke situ. Kayaknya itu kerajaan laba. Never mind, kayaknya ini bukan kerajaan laba-laba doang. Soalnya semuanya... Nya, kabur! Oke, bahkan rumahku sudah dijajah. Rumahku belum jadi, wey. Jajah-jajah dulu. Ini kayak semacam tempat penyimpanan rahasia, kawan. Soalnya ini di bawah fondasinya gitu. Oke, fondasinya udah jadi, kawan. Sih, yep. Nice foundation. Kita bakal ke atas ini, terus kita bakal kasih torch dulu. Soalnya takutnya dijajah lagi kayak tadi. Nope. Don't jajah-jajah, main rumah. Aku bakal bikin slab dulu ya, kawan ya, buat kita nutupin permukaan wood biasanya. Yep, something like this lah. Nice. Cucu. Nice. Ntar, sebenarnya dindingnya aku pengen buat dari birch wood aja sih, kawan. Supaya kita lantainya itu udah oak wood aja, gak usah diganti-ganti lagi. Hello.
Nice. Aku pengen bikin kayak rumah Minecraft simple aja, kawan. Aku nggak pengen yang ribet-ribet kayak rumahku sebelumnya. Soalnya aku bakal bikin banyak banget bangunan ya, kawan, yang mirip perumahan. Nah, like this lah. Ini kan udah kayak tipikal rumah Minecraft banget ya, kawan ya. No, spider, kamu nggak boleh manjat. Kamu nggak boleh manjat, spider. Aku dengar suara kamu, spider. No. Kamu dilarang masuk ke dalam rumah ini. Oke, saatnya kita masak makanan dulu. Karena makanan kita sudah mulai menipis. Kalau nggak salah, aku masih punya kaca deh, kawan. Aku bawa kaca deh, kalau nggak salah. Yep, kita bawa kaca. Untung aja aku bakal buat jadi pin aja. Jadi kita banyak persediaannya. Ada 16. Nice. Terus tentunya di sini juga aku pengen bangun jendela juga, kawan. Di suatu rumah harus banyak jendela supaya ada udara. Oke. Jadi aku bakal taruh banyak-banyak glass di sini. Pergi. Aku dengar suara skeleton. Gak masalah, halo skeleton. Apa kabar? Kagetin aja. Oke, ini zombie curang, dia meneduh di bawah dong. Supaya dia enggak kena sinar matahari. Tak bisa. Satu naik. Yeay. Bye-bye torch. Maaf menghancurkanmu. Oke, jadi sekarang jadi banjir rumahku, coy. Rumahku belum jadi udah banjir. Aku nggak jamin rumah ini bakal jadi kayak wow gitu keren. Tapi menurutku ya lumayan bagus lah buat rumah awal di pinggir pantai. Dan aku pengen bikin kayak ini itu lantai duanya terbuka, kawan. Jadi aku nggak pengen ketutup dinding. Jadi kita bakal bikin French. Oke, 27. Kita coba ya, kawan. 27 kayaknya cukup. Kita bakal ngambil glass lagi buat nutupin yang belum selesai. Kita taruh glass kita di sini. Nice. Sekarang fence ini kita bakal bikin kayak semacam fondasi seperti ini supaya kita bisa bikin atapnya. Jadi ntar kayak nutupin gitu. Jadi kita bisa lihat pemandangan dari luar sini. Wah, gitu kayak terbuka gitu ya, kawan ya. Dan daerah sini aku pengen taruh torch soalnya kalian tahu sendiri kan, kawan, daerah atas ini itu rawan dispawnin zombie. Ya begitulah, jadi kita mesti taruh torch banyak-banyak. Hello. Yeay. Semoga aja rumahku ini tidak dijajah, kawan. Kalau dijajah sedih. Dan tudut. Nice, kita naik sini. Yoi, nice. Aku mikir, kawan, cara naik ke atas tangga atasnya itu gimana. Oke, feelingku ini agak kurang sih, kawan, cobblestone slabnya. Semoga aja cukup, tapi feelingku kurang. Soalnya kita tinggal 56 dan kita mesti ngisi dalam sini. Iya dong, kawan, beneran kurang dong. Sikit lagi loh. Ya, kalau kayak gini kelihatannya kayak rumah nggak selesai ya, kawan ya. Tapi nggak juga sih, kawan, lihat keren. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ah! Keren banget. Good job, Creeper. Good job. Kamu merusak rumah idamanku kan sekarang. Tidak bisa apa, Creeper. Biarkan aku senang gitu ya. Mana sen? Untung aku punya banyak sen. Wow, lihat kawan. Wow. Dari sini kita bakal kasih semacam. Yeah, that's what am I talking about lah. Ah! Kue tartar! Dua kali. Nice. Dasar kue tartar. Yeay, kawan. Rumah pantai kita udah jadi. Walaupun ini rumah pertama dan rumahnya masih agak aneh di daerah atas, tapi nanti aku bakal betulin supaya nggak kelihatan aneh ya, kawan ya. Oke, kawan, seperti biasa aku mengajak kalian untuk bermain bersama. So, di pojok kanan atas ada tombol input, kalian voting di next episode kita mesti ngapain. So, pilihannya itu kalau nggak salah antara membuat perkebunan soalnya kita perlu makan, atau membuat tempat mining soalnya kita perlu mining, perlu coal buat masak makanan. Yaudah, kalian pilih aja langsung di pojok kanan atas. Di next episode kita mesti ngapain. Pilihan kalian yang akan menentukan episode selanjutnya kita bakal ngapain. So ya, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini, dan boleh kali share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, aku bikin Grim, thank you watching. See you next time, goodbye.